Warung dan toko membantu kebutuhan sehari-hari. Episode 8 untuk teman-teman kelas 1. Angin hangat berhembus, wangi bunga tercium, kecil mungil bersinar, warnai dunianya. Yah, kupu-kupunya pergi. Biarkan dia bebas terbang. Jangan sampai sayapnya luka kalau disentuh. Kan kasihan. Iya juga ya. Ibu dari toko Busri ya? Iya, ibu beli keperluan dapur. Sini bu, Nana bantu bawain. Membawa belanjaan dulu. Kalian juga suka membantu ibu kan? Wah, hebat. Di sini banyak anak yang hebat ya. Oh iya, sebelum kita beraktivitas, jangan lupa berdoa dulu. Sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yuk, Bu. Wah, belanjaan ibu komplit ya. Di warung atau toko memang banyak bahan makanan dan barang lain yang bisa kita beli. Kalau di sekitar rumah kalian, ada warung atau toko apa saja? Wow, beragam sekali ya. Di sekitar rumah kita, biasanya ada warung atau toko. Warung dan toko ini jenisnya banyak sekali. Ada warung bakso. Aku suka jajan bakso di sini. Warung sayur, di mana ibu suka belanja sayuran untuk masak buat aku dan keluarga di sini. Kalau toko kelontong, tempat kita bisa membeli barang-barang keperluan sehari-hari. Wah, banyak ya warung dan toko di sekitar rumah. Semuanya berguna sekali untuk kita sehari-hari. Apa nih warung kesukaan kalian? Maaf ya teman-teman, Nana baca sambil ngambil. Abis ceritanya seru sih. Kalian juga suka baca kan? Baca itu bermanfaat loh. Jadi bagus kalau kalian suka membaca. Kalian sudah baca belum cerita berjudul Sampai di Mana?
Yuk kita baca bersama. Ajak ayah, kakak, atau ibu untuk menemani. Sampai di mana? Kini aku telah menjadi seorang kakak. Aku harus berangkat sekolah sendiri. Aku pasti bisa. Amati jalan dengan cermat, demikian pesan ibu. Itu mobil angkot yang biasa aku tumpangi. Hei, tunggu! Selamat pagi semuanya. Mobil angkot berjalan. Aku melihat gedung kotak-kotak. Sampai di mana ini? Oh iya, ini gedung akuarium raksasa. Berarti arahku tepat. Ada patung raksasa berdiri di depan istana. Sampai di mana ini? Raksasa itu seperti mengejarku. Raksasa itu sudah tak terlihat. Sampai di mana ini? Oh, aku tahu toko ini. Di sini kucing menjual donat. Arahku sudah tepat. Aha, toko aku ingin terbang. Berarti sekolahku tak jauh lagi. Akhirnya sampai. Aku berhasil pergi ke sekolah sendiri. Hore, sudah selesai membaca. Sekarang ceritakan siapa saja yang ada di cerita itu. Terus siapa dan bagian mana yang kalian sukai di cerita itu? Oh iya, Nana mau jajan nih ke toko sekarang. Tapi Nana mau ditemenin sama ibu karena letaknya cukup jauh. Kalian juga kok bisa jajan ke warung atau toko yang di sekitar rumah. Jika letaknya jauh, minta kakak, ayah, atau ibu untuk menemani ya. Itu ada ibu, pas sekali ya. Ibu, sini dong. Kenapa sayang? Temenin aku ke toko dong, Bu. Aku mau jajan nih. Ayo, Ibu temenin kamu jajan. Asyik, terima kasih, Bu. Teman-teman, Nana mau jajan dulu ya. Kita memerlukan warung, toko, atau pasar untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Untuk pergi ke warung, toko, dan pasar, kita harus melewati banyak bangunan. Lihat, aku melewati kantor polisi. Adakah kantor polisi di sekitar rumahmu? Sekarang aku melewati taman. Wah, bagus sekali ya tamannya. Sangat segar dan asri. Hore, kita sampai. Kalau kalian melewati apa saja saat menuju ke warung atau toko? Coba tuliskan di buku tempat apa saja yang kalian lewati selama perjalanan menuju warung atau toko.
Kalian di rumah juga ada jendela kan? Wah, bagus. Hari ini aku mau ngukur jendela nih. Kira-kira lebar jendela ini berapa buku ya? Sepertinya 4 buku. Teman-teman, bantu Nana menghitung lebar jendela dengan buku, mau kan? Asik, yuk kita mulai menghitung. 1, 2, 3. Wah, ternyata lebar jendela ini 3 buku. Nah, teman-teman, sekarang kita ngukur panjang meja ini nih. Kira-kira berapa panjang ya? Biar tambah pasti, pakai buku ini aja. 1, 2. Ternyata panjang meja ini 2 buku. Kalian bisa loh mencobanya di rumah. Kalian coba deh menghitung lebar jendela dan panjang meja di rumahmu dengan buku untuk alat pengukur. Selamat menghitung. Hai, aku sedang menggambar denah rumahku. Ini gambar denah rumahku. Hehehe, maaf ya kalau jelek. Yuk, kalian juga buat denah sekitar rumah kalian. Yuk kita lihat denah sekitar rumah yang Nana buat. Lihat, ada pagar. Ada jalan raya. Ada kolam ikan. Ada kandang ayam. Kandang kelinci. Dan taman bunga. Lihat nih, jalan raya berada di depan pagar rumah. Berarti juga pagar rumah berada di belakang jalan raya. Kalau kandang ayamku berada di belakang rumah. Nana juga punya kelinci loh. Kandang kelinci berada di belakang taman bunga. Nah, kita ulangi lagi ya, biar kita semua paham. Jalan raya berada di depan pagar rumah. Pagar rumah berada di belakang jalan raya. Kandang ayamku berada di belakang rumah. Berarti rumahku berada di depan kandang ayam. Kandang kelinci berada di belakang taman bunga. Berada di depan kandang kelinci. Nah, teman-teman, di depan rumah aku ada pagar rumah dan jalan raya. Kalau di depan rumah teman-teman ada apa? Coba sebutkan dan tuliskan ya di buku teman-teman. Kalau di belakang rumah aku ada kolam ikan, kandang ayam, dan kandang kelinci. Kalau di belakang rumah teman-teman ada apa? Coba sebutkan dan tuliskan ya di buku teman-teman. Nah, itu teman-teman, denah sekitar rumah Nana. Nana tunggu denah yang teman-teman gambar ya. Sekarang aku melanjutin menggambarnya lagi teman-teman. Sampai jumpa. Angin hangat berhembus, wangi bunga tercium. Kecil mungil bersinar, warnai dunianya. Kupu-kupu
Senyummu yang menawan menghiasi dunia. Kupu-kupu menarilah. Senyummu yang menawan menghiasi dunia. Halo teman-teman, yuk nyanyi lagu ini bersama aku. Ayo semua bangkit berdiri, lalu rentangkan kedua tanganmu seperti ini. Lalu kepak-kepakan tangannya naik dan turun, seperti kupu-kupu. Asik! Benar sekali, seperti itu teman-teman. Ayo kita mulai nyanyi bersama ya. Angin hangat berhembus, wangi bunga tercium. Kecil mungil bersinar, warnai dunianya. Kupu-kupu menarilah. Senyummu yang menawan menghiasi. Senyummu yang menawan menghiasi dunia. Suara kalian bagus sekali. Nah, sekarang aku mau main lagi dulu ya. Coba sekarang teman-teman bernyanyi bersama ayah atau ibu teman-teman. Dadah! Hai teman-teman, senang sekali ya. Hari ini kita sudah belajar sambil bermain. Jangan lupa mengucapkan terima kasih untuk ayah, ibu, kakak, atau adik yang sudah menemani kalian. Yuk ucapkan terima kasih bersama-sama. Terima kasih. Asyik, yuk kita ucapkan sekali lagi. Terima kasih. Sebelum berpisah, jangan lupa lembar refleksinya diisi ya. Pelajari lagi yang kita sudah pelajari. Sampai ketemu lagi ya, besok bareng Nana. Dadah! Hari ini kita sudah belajar mengenai warung dan toko yang ada di sekitar kita, yang berguna bagi kita. Kita juga membaca buku berjudul Sampai di Mana. Ceritanya seru banget kan, teman-teman? Teman-teman juga menemani aku dan ibu pergi jajan ke toko. Hayo, inget gak bangunan apa saja yang aku dan ibu lewati? Sekarang pastinya teman-teman sudah bisa mengukur jendela dan meja di rumah kalian dengan menggunakan buku, kan? Hayo, berapa lebar jendela rumah kalian? Teman-teman tadi menemani aku menggambar denah rumahku. Jadi tahu deh apa yang ada di depan rumah dan di belakang rumahku, ya kan? Hayo, sebutkan lagi apa saja yang ada di depan dan di belakang rumah kalian. Jangan lupa dituliskan juga di buku kalian ya. Terakhir,
kita juga sudah belajar menyanyi bersama-sama. Ayo coba, siapa yang sudah hafal lagunya? Wah, asik ya. Ternyata banyak yang sudah kita pelajari dan semuanya menyenangkan. Jadi sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu lagi teman-teman kelas 1. Sampai jumpa.